Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel aku Trasmi. Saya di sini posisi di selatan stasiun Delanggu, teman-teman. Tadi ada informasi ada K1 rangkaian panoramik yang lepas dari stasiun Surabaya Gubeng akan berhenti di stasiun Yogyakarta. Informasinya ini ada sekitar 4 rangkaian berjajar yang lepas dari stasiun Surabaya Gubeng. Informasinya ini sekitar pukul 11 akan lewat sini, teman-teman, di jalur 2. Sambil menunggu kita untuk safety hunting, saya lepas dari jauh dari perlintasan. Informasi sinyal saya dapat informasi dari stasiun Delanggu dan 123 Ambrisen. Untuk marching safety hunting saya agak menjauh, teman-teman. Semoga kita mendapatkan momen kereta tersebut. Rangkaian 4 gerbong panoramik yang lepas dari Surabaya. Dan nanti sorenya kita hunting lagi untuk baliknya dari stasiun Yogyakarta kembali lagi di stasiun Surabaya. Oke, lanjut kita hunting kereta selanjutnya. Dari arah utara ada 4 rangkaian panoramik yang lepas dari stasiun Solo Malapan di jalur 3. Dari arah selatan di jalur 3 ada Argo Dwi Pangga dari Gambir tujuan akhir di stasiun Solo Balapan di jalur 3. Argo Dwi Pangga. Ada kereta Logawa di jalur 2 dari Surabaya tujuan akhir di stasiun Purwokerto jalur 2. Ada kereta Logawa. Ada kereta Joglo Semar di jalur 3 dari stasiun Tegal tujuan Solo Balapan.
Oh, dari sana dulu teman-teman. Cepet banget, ini apa Wilis ini sih? Banget. Lintas kereta Sancaka di jalur 2 stasiun Delanggu. Jadi stasiun Surabaya Gubeng, tujuan akhir di stasiun Yogyakarta. Kereta Sancaka di jalur 2 kereta Sancaka. Oke teman-teman, ini saya balik lagi di posisi di selatan stasiun Delanggu teman-teman. Nanti informasinya ada kereta panoramik 4 rangkaian yang tadi sempat melintas dari Surabaya tujuan di stasiun Yogyakarta atau mungkin Lempuyangan teman-teman. Ya ini sekitar pukul 4 sore dari 4 sore sampai Solo. Berarti kan saya hunting sebelum jam 4 sore ini. Katanya informasinya akan melintas lagi balik di arah ke Solo. Jadi saya hunting di arus baliknya di jalur 3 kalau nggak salah. Jadi saya di barat stasiun. Jadi saya posisi di sini, belakang saya ada stasiun, saya dapat informasi dari stasiun dan margin hunting saya menjauh dari perlintasan. Tadi sempat melintas itu kereta rangkaian 4 ya teman-teman, rangkaian 4-nya panoramik semuanya di gerbong kalau nggak salah nomor 1 dari belakang. Tadi terakhir itu semuanya gerbong panoramik. Tadi sempat saya hunting posisi di sebelah timur di jalur mana, jalur 4 melintas di jalur 2 teman-teman. Oke, lanjut kita hunting sambil menunggu kereta yang mau melintas. Kereta rangkaian 4 panoramik yang akan dilintaskan dari stasiun Yogyakarta tujuan Solo. Surabaya Gubeng. Oke, lanjut kita hunting. Mas, ojo nyerok mas. Eh mas, kok bisa nani wong lu? Mas, ojo nyerok mas. Bisa nani lu mas. Ada kereta dari arah utara teman, dari jalur 1. Oke, kita dapat ada gerbong warnanya itu nama gerbong 2 atau gerbong apa namanya, saya nanti hunting lagi teman-teman. Dari arah selatan, dari stasiun Klaten lepas stasiun Klaten ada kereta Pias di jalur 3. Ada kereta Bias lepas dari stasiun Klaten arah tujuan Solo Balapan dan Solo Purwosari di jalur 3.
Kereta api Bandara Internasional Adi Sumarmo.